Kabar Bang Angga? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ngapain nih pagi-pagi ke sini? Mau akad nikah. Akad nikah? Resepsi. Oh gitu ya. Udah siap belum? Mudah-mudahan siap. Siap ya? Kayak tegang banget nih. Rencana jam berapa akad? Rencana jam 10. Jam 10. Oh gitu ya. Ini bawa berapa rombongan? Dari keluarga besar semua. Oh semua. Berapa mobil? Banyak. 5 lah. Oh gitu ya. Kita ketemu di dalam ya. Iya. Yang ditunggu-tunggu ini telah datang, yang dinanti-nanti sudah pun tiba. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang, kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Mengiringi putra tercinta, Ananda Anggara Wiratama Putra, Bapak Trinarno beserta Ibu Ruli Rubinah dan keluarga besarnya hadir bersilaturahim dengan keluarga Bapak Suwarto dan Ibu Kartina. Tentu kedatangan dari keluarga calon besan ada sesuatu, ada niat yang hendak disampaikan. Mewakili dari keluarga Bapak Trinarno, kami persilakan Bapak Bambang Binar Tomo. Mohon maaf menyambut kedatangan tamu, sebelum menyampaikan niat dan hajatnya akan kita sambut dengan dua salawat. Jumani bilisanil kidam wa mam ba'il ayuni wal hilmi wal hikmati wal hikam abil kasimi sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Zidhu sarafan ya Rabb, wa karman wa tahdiman wa rifatan wa mahabatan wa birran, wa radiyallahu wa tabaraka wa ta'ala an dhabil fajril aliyyi wal qadar al jali sadatina wa ammatina wa mawalina abi bakrin wa umar
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Pada siang yang berbahagia ini, kita sama-sama masih dilimpahkan beberapa kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur sehat wal afiat, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mengantar putra putri tercinta yang akan melaksanakan ijab kabul. Dan alhamdulillah setelah ditunggu-tunggu sudah sampai di tempat Sofiul Hajat, yaitu Bapak Suwarto sekeluarga. Semoga hadirnya kita ini, segala niat serta hajat kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan putra putri tercinta kita yang telah melaksanakan akad nikah senantiasa mendapatkan berkah serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, bisa membangun rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dicepat diberikan keturunan yang soleh-solehah, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, negara dan bangsanya. Amin.
kemudian dengan bawaan-bawaan yang selaku hadiah, semoga bisa menambah sakralnya daripada kita peristiwa putra putri tercinta kita yang akan melaksanakan akad nikah. Itu juga semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Suwarto tidak bisa membalas suatu apapun, hanyalah semoga Allah semuanya yang membalas dengan berlipat-lipat ganda balasan. Semuanya yang diserahkan oleh wakil calon pisan mempelai pria, saya pribadi mewakili Bapak Suwarto sekeluarga menerima dengan ikhlas dan hati terbuka. Semoga semuanya timbul suatu mufakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah di antara sambutan kita, karena saya ditugaskan hanya untuk menerima saja, maka enggak usah panjang lebar, dan insya Allah akan segera Anggara Bintri Winarno akan dilaksanakan akad nikah dengan Oktaviani binti Bapak Suwarto. Semoga berjalan lancar, selamat, tidak ada halangan suatu apapun, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rito bekal hidayah, walaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tiga dua lagi. Boleh jabat tangan, boleh jabat tangan dulu. Iya. Betina dengan Ibu Luli. Iya, selanjutnya bergantian boleh ya. Ya, di tangan Ibu. Dipegang program ini dulu. Ya. Oke, bentangan Mas Angga. Cium tangan, Mas. Tahan. Selanjutnya kepada Bapak. Ayo, sama Bapak. Cium tangan ke Bapak. Tahan. Silakan masuk. Barang hantaran yang saat ini sudah diserahkan. Azwajalitaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang besar tak kami himpun gelar, yang kecil tak kami sebut pula namanya, yang ulama kami muliakan alimnya, yang pejabat kami muliakan jabatannya, yang cerdik pandai kami muliakan bijaknya, yang tua kami muliakan pengalamannya, yang muda kami sayangi, yang kecil kami kasihi. Bapak Ibu hadirin, para sesepuh, para tokoh alim ulama yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama kumpul dua keluarga besar untuk pertama-tama akan sedikit kami bacakan pantun biar suasananya tidak tegang. Buah pisang dibawa pulang, batangnya jangan lupa ditebang. Kami ucapkan selamat datang untuk para tamu dan undangan. Dari doa yang kita panjatkan pada pagi hari ini, acara kita dimulai dari prosesi ijab kabul hingga pada saat resepsi nanti berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bibarokati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Di hadapan para saksi, maukah memohon maaf
Oh, kami mohon maaf atas segala kehilafan, dan kesalahan Okta, dan segala kesalahan Okta, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada saat ini pula Okta memohon doa restu. Dan mohon kepada Bapak tolong nikahkan Okta dengan laki Dengan laki-laki pilihan Okta sendiri Yang bernama Kakanda Anggara Wiratama Putri Dengan mas kawin yang berupa Mas kawinnya berapa, Neng? Okta ikhlas Dan Okta Ridho Pernikahan Okta Bapak laksanakan فطرتي
Wal yasnan nabi sunnati wa mil sunnatin nikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tanakaku taksuru fa inni ubagi bikumul umam yaumal qiyamah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'u wa khairu mata'inga wa khairu mata'inga al-mar'atu salihan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadu waludal wadu dafa inni mukasirun kumul umam yaumal qiyamah. Summa annan nikaha sunnatul anbiya wa si'arul awliya wa junnatul ajkiya. Kulu jami'an astaghfirullah, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah min jami'il ma'asi wa dhunub. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amanna billah wa bima jaa'a anillah ala muradillah. Amanna bi rasulillahi wa bima jaa'a ar-rasulillah. Wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu din al-Islam. Jadi, Rabbana hablana min
Terima, lihat sini. Untuk suami menerima buku akad nikah. Coklat tua menandakan sebagai seorang suami harus matang untuk menjadi istrinya. Untuk istri sebagai istri, Neng, lihat sini, Neng. Lambang oke, lanjut. Tuhan untuk istrinya yang menemui cinta. Selanjutnya. Lagi, tiga. Tiga, dua. Senyum, Neng. Senyum, Neng. Nah, gitu. Cakep. Taruh dulu deh ya. Simpan dulu. Setelah ini mohon izin Ustaz jim jidat boleh? Tepok. Boleh digoyang-goyangin buku nikahnya. Nah, gitu. Lagi 3 2 lagi. Sehari. Tahan video belum? Kasih pin senyum. Saat ini yang sudah melaksanakan sunnah Rasulnya. Jangan kecewa ya Pak.
anda sadar, papatlah berusaha payah membanding tulang, kadang tak tahu waktu siang dan malam untuk memenuhi serta mencurahkan kasih sayang untuk anda. Selalu ada harapan. Bapak, terima kasih. Doanya selalu ada harapan. Ya. Cukup. Berdoa buat Bapak. Bapak, izinkan anda dengan segala kerendahan hati bersimpuh di hadapan Bapak. Inilah persimpuhan yang pertama kali anda lakukan sendiri. Apabila ada kesalahan dari anda, bimbinglah kami, tegurlah kami, agar kami tahu yang benar dan salah. Mama, doa si Mama selalu anda harapkan. Cukup. Lalu si Bapak Papa dapat menerima anda seperti anak-anak Papa yang lain. Apabila ada yang salah dengan kami, tegurlah kami, karena kami masih perlu bimbingan dari Bapak.